Hello, selamat petang. Ini Kompas. Seperti biasa, 3 minit. 5 cerita. Jangan buang masa. Kita terus mulakan sekarang. Venice, destinasi pelancongan yang antara yang terindah di dunia, kini diancam kemarau. Imej terkini destinasi pelancongan antara yang terindah di dunia ini mungkin akan mengejutkan anda. Di mana gondola-gondola yang famous menjadi pengangkutan kepada pelancong-pelancong yang datang ke bandar air ini tersadai di atas lumpur gara-gara air sudah semakin mengering. Dan bumi Venice sudah berminggu-minggu tidak dilanda hujan. Dan menurut kajian, untuk minggu ini sahaja, paras air di Venice berkurangan sebanyak 23 inci. Siapa di sini minat Spice Girls? Girls Power. Di mana hasrat anda untuk melihat kesemua lima anggota Spice Girl mengadakan reunion mungkin akan menjadi realiti. Selepas sekian lama menjadi punca beberapa perancangan untuk reunion sebelum ini tak jadi, akhirnya Victoria Beckham ataupun yang lebih dikenali dengan nama Posh Spice bersetuju untuk bersama-sama dengan kawan-kawannya yang lain. Tapi dia tak setuju macam tu je. Ada syarat. Nah, itu syaratnya dia tak nak nyanyi. Dia tak nak nyanyi pun dia akan memperoleh bayaran 10 juta pound. Dan kata Posh, duit itu mahu digunakan untuk menyelamatkan perniagaannya yang hampir lingkup. Laki kau kan David Beckham, banyak duit kan? Nasib baik tapi masih kurang bernasib baik. Kereta pemain bola sepak kesayangan ramai, Antan Balen, yang dicuri pada beberapa hari yang lepas, akhirnya dijumpai. Bagaimanapun, hartanya di dalam kereta tersebut, antaranya seperti jersey, kasut bola, peralatan-peralatan bersenam dan bermain bolanya, hilang dicuri. Dan polis sekarang masih lagi menyiasat siapakah suspek yang menganiaya dan mencuri kereta Antan Balen tersebut. Janji tuan, janji Melayu. Janji kami di dalam hati. Janji tuan masa yang lalu harap disampaikan kepada kami. Ha, itu dia bait-bait pantun yang disampaikan oleh bos Berjaya Holdings, Tan Sri Vincent Tan, ketika majlis pernikahan anaknya Chris Tan dengan pasangannya SM Falik Nasimuddin. Dan ia sebagai membalas pantun yang dijual oleh pihak lelaki yang diwakili oleh SM Faisal SM Nasimuddin pada majlis yang hilang gemilang tersebut. Keluar ayah, keluar! Ayah nak keluarlah ni! Itulah kata-kata yang dilaungkan oleh menantu Wan Ibrahim muda ketika warga emas berusia 70 tahun itu sedang terperangkap di dalam rumahnya yang terbakar di Kampung Gelugo Kedai, Kuala Terengganu. Dengan kudrat yang ada, Wan Ibrahim muda merangkak keluar untuk menyelamatkan dirinya daripada terbakar. Insiden kebakaran itu berlaku pada 10.40 malam tadi dan Wan Ibrahim tidak henti-henti mengucapkan kesyukurannya kepada Allah kerana ajalnya masih belum tiba. Okeylah, cukup itu sahaja. Biasa kalau tak puas tengok, boleh ulang tengok di astrawani.com dan YouTube Astro Awani. Dan jangan lupa kongsi dengan kawan-kawan.